Gi Paaya ywara niro Rolling it Let it happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam perjalanan Bimasena mencari ilmu Sangkan Paraning Dumadi. Kita sudah mulai menginjak bagian kelima. Bertanya Arya Bimasena, "Lantas di manakah wujud yang sejati? Dewa Ruci berkata Tidak bisa jika kamu cari dalam bentuk keberadaan semata-mata. Gampang susah piranti untuk melakukan pencariannya. Arya Bimasena berkata, Hamba bermohon wejangan lagi. Sungguh harus hamba ketahui hingga tuntas. Hamba mengaturkan hidup mati hamba. Angan-angan hamba menghibah, sungguh berharap tidak mendapatkan kesulitan lagi. Jika demikian, hamba tidak akan keluar. Sudah berasa nikmat berada di tempat ini saja. Di sini tidak saya dapati kesedihan, tidak memiliki hasrat makan dan tidur, tidak pula mengantuk dan lapar, tidak ada kesulitan apapun, serta tidak saya dapati sakit dan nyeri, hanya nikmat manfaat yang saya rasakan. Dewa Ruci berkata, "Itu tidak boleh jika tidak didahului oleh kematian." Semakin menaruh kasih Dewa Ruci kepada dia yang memelas karena memiliki permintaan. Oleh karenanya, senantiasa waspada dan ingat. Kepada segala hal yang bisa mengurungkan lelaku, jangan ada yang membuatmu mengurungkan lelaku. Jangan ada yang membuatmu menjadi terikat, luruskan niat, dan senantiasa waspada kepada pemahamanmu. Jika sudah kamu rengkuh jangan sampai diobral. Sembunyikanlah milik kilah kira-kira jika hendak diucapkan itu ad adalah perkara yang rahasia. Tidak patut dibuat perbincangan dengan sesama manusia jika tidak dibarengi dengan anugerah jika ada yang membantah memperbincangkan diam-diam dengan buruk kepada pengetahuan ini, mengalahlah, jangan mengunggulkan diri, jangan kamu mendekati muslihat hidup, akan tetapi rahasiakanlah dengan benar. Segala muslihat kematian, peganglah kesungguhan niatmu. Jangan sampai goyah kepada rupa yang sesungguhnya yang dirahasiakan kepada dunia ini. Hidup tidak ada yang menghidupi, tidak mengenal jeda waktu. Ia keberadaannya tersebut sudah ada pada dirimu. Sungguh telah menyatu ada di dalam dirimu. Sudah menjadi kekantenan. Tidak bisa dipisahkan itu. Tidak beda asalmu dulu ada dalam satu kesatuan tunggal dengan kretining bawono penglihatan dan pendengarannya sudah ada dalam dirimu pendengaran yang sukmo sungguh tanpa telinga dan penglihatan hanya matamu dan telingamu yang dipergunakan sungguh semuanya sudah ada pada dirimu wujud lahir yang sukma ada pada dirimu, wujud batin yang sukma juga ada pada dirimu. Demikian keadaannya: bagaikan pohon yang dibakar, adanya asap dari api, serta adanya pohon, atau seperti air ombak samudera, atau seperti minyak di dalam susu badanmu itu saat bergerak dan memiliki kesadaran. Dikarenakan mendapat anugerah, manakala sudah mengetahui penyatuan, penyatuan Gusti dan Kaula, segala yang menjadi permintaanmu secara gaib akan terpenuhi. Disebabkan oleh bentuk sejati, wujud sudah ada pada dirimu, seumpama cermin sejati. Yang bercermin adalah yang sukma, adapun bayangan yang ada di dalam cermin disebut sebagai kaula. Penglihatanmu, sirnakanlah atas kepemilikanmu itu sehingga menjadi penglihatan yang sukma wujud serta suaramu kembalikanlah juga berikut wujud kepada sang pemilik karena dirimu sekedar diakui sebagai pengganti belaka akan tetapi dirimu jangan sampai memiliki keterpikatan lain selain kepada yang luhur sehingga menjadi berbadan sukma ening di mana gerak sekaligus kesadaranmu sudah menjadi satu jangan lagi menganggap dua Sang saya dalu hararas Abyara kang lintang kumedhep Te este tengah wengi lom rang kandane ing pus pita ong karengyan ing putih Menganggap dua sungguhnya merasa dua, maka masih was-was hatimu. Terkena kesusahan, sesungguhnya manakala sudah satu dalam wujud, apapun yang menjadi keinginan hatimu, apa yang diharapkan akan terwujud, semua menjadi pertanyaan selama ini akan mendapat jawaban semua yang kamu kehendaki akan datang semua sudah berada di dalam dirimu seluruh keberadaan jagat ini sungguh dirimu itu dibuat sebagai wakil dari Tuhan dan dirimu harus menyanggupi Jangan tergoyahkan, manakala sudah memahami dirimu dengan sebenarnya. Simpanlah dan tutupilah, "Kamu ingin tahu kegunaannya?" Perlihatkan, tetapi tetap di batin kamu saja. Sebentar saja harus tetap ingat. Jangan sampai terlena dan terhanyut. Untuk lahiriah, ya, tutuplah dengan pengetahuan yang berasal dari keempat macam. Semua kenakanlah, adapun pengetahuan kelimanya adalah satu hal yang harus dirahasiakan. Yang cermat sungguh dalam menyimpannya. Di sini maupun di sana, bagaikan mati di dalam hidup, dan hidup di dalam mati. Bima, sena, ketaulah olehmu. Adapun yang tengah kamu jalani, sudah tiada lagi aji, karena semuanya sudah kamu rengkuh. Tidak ada lagi kamu temukan kesaktian, ketikdayaan, serta keperkasaan. Semua sudah terbelakangi, dikarenakan kokoh hatimu ketika menjalani. Bimasena beratur kepatuhan dan dijunjung tinggi di atas kepala. Tersebutlah Dewa Ruci sudah habis pengajarannya. Bimasena sudah tiada lagi memiliki ketakutan. Dirinya telah mengetahui nama sejatinya sendiri serta mengetahui tata cara dari seorang prajurit. Kehendak dari syarak yang tinggi tanpa sayap bangkit menjangkau batasan jagat raya seluruhnya sudah tercakup patut dalam mematikan keindahan ucapan bagi sari-sari bunga kuntumnya masih menguncup segera mekar seluruhnya, serta bertambah indah bentuk dan baunya. Sudah terkena panca retna, keluar dari dalam tubuh Dewa Ruci, telah berganti alam. Kembali kepada alam yang dahulu, alam manusia, Dewa Ruci sudah sirna. Dilihat sudah tidak nampak keheranan Arya Bimasena, akhirnya bersuka dalam hatinya. Berharap anugerah yang sesungguhnya telah lulus, ditandai dengan bau sejatinya kasturi yang mekar, telah sirna kecacatan hatinya melangkah mengelilingi dunia sambil membawa pengajaran yang mampu membuat dan membangkitkan gairah hidup bagi kembali menjadi muda demikian sahabat cerita tentang Bimasena dalam perjalanan mencari ilmu sanggan Paraning dumadi atau ilmu kasampurnan. Semuanya telah teraih oleh Bimasena. Dan dengan demikian cerita tentang Bimasena mencari ilmu Sangkan Paraning Dumadi atau ilmu kasampurnan tamat sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Sang Noropati